Bunda, senang bisa berjumpa kembali dalam program Persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda yang sedang menyaksikan program Persembahan untuk Bunda hari ini selalu diberikan kesehatan, semangat juga ya Bunda untuk menjalani hari-hari. Ya Bunda, kalau kita berbicara soal masa kecil, mungkin sebagian dari bunda-bunda juga banyak nih yang mengalami hal positif maupun hal negatif di masa kecil dan tanpa bunda sadari mungkin terbawa sampai dewasa. Nah, bagaimana ya kita orang dewasa mungkin bisa dibilang ini kata lainnya inner child. Inner child ini nggak hanya kita mengalami hal negatif tapi positif juga pastinya banyak. Dan berdampak saat kita sekarang mungkin menjadi orang tua. Dan bagaimana nih maksudnya biar dampak negatif yang ada di masa kecil kita ini tidak berdampak juga nantinya untuk anak-anak kita. Nah, seperti biasa ya Bunda, kalau di program Persembahan untuk Bunda pastinya nih sekarang bersama Nuka Azita, kita nggak akan sendiri karena Nuka akan ditemani oleh narasumber kita hari ini yang pastinya akan memberikan informasi yang menarik dan juga informatif untuk bunda-bunda di rumah. Karena memang tema kita hari ini adalah hal kecil yang terbawa sampai dewasa atau bisa dibilang sebagai inner child. Nah, sekarang sama Nuka sudah ada Mbak Linda Masya. Halo. Halo Nuka, apa kabar? Baik, Mbak Linda apa kabar juga? Aku senang lihat Mbak Linda nih. Ceria gitu kan, jadi auranya positif ya untuk bunda-bunda supaya yang menyaksikan. Kita semuanya juga tetap seger terus ya Nuka ya. Iya, pastinya harus semangat ya bunda ya. Iya dong. Oke, Mbak Linda, tadi kan Nuka udah menyinggung tentang inner child atau mungkin hal-hal kecil yang kita alami di masa kecil maupun positif atau negatif ya gitu kan. Nah ini kan biasanya suka tanpa kita sadari berdampak sama di saat kita dewasa nih Mbak gitu kan. Nah tapi bisa dijelaskan dulu mungkin Mbak Linda, karena banyak mungkin bunda-bunda yang belum tahu apa sih inner child, karena mungkin banyak orang, wah kamu nih sifat kamu nih turunan inner child kamu nih gitu. Bisa dijelaskan dulu nggak Mbak inner child kira-kira itu apa? Iya, sering seliweran istilahnya ya inner child, inner child gitu. Tapi apa sih sebenarnya ya? Oke, bunda-bunda di rumah, jadi inner child itu benar seperti yang tadi Mbak Nuka sampaikan. Jadi sederhananya, inner child itu adalah bagian anak-anak gitu ya, yang ada di dalam diri kita nih, yang membentuk jati diri kita di kita usia dewasa ini. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di masa kecil kita, nah itulah yang membentuk diri kita sekarang. Jadi kita kan waktu kecil ini mengalami banyak hal ya, gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, semua hal itu membentuk pola pikir dan juga karakter kita, serta cara kita merespon sebuah situasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan inner child. Oke. Nah, kalau misalkan Mbak gitu kan, banyak nih ibu-ibu di rumah gitu kan, bunda-bunda atau ayah-ayah juga biasanya suka punya bad habit nih gitu kan. Nah, itu atau memang selalu pengaruh dari inner child waktu masih kecil atau gimana? Iya, kemungkinan besar iya, karena kan inner child itu mempengaruhi bagaimana kita merespon sebuah situasi ya gitu. Dan seringkali itu kita tidak menyadari. Jadi bisa jadi kemungkinan besar ya gitu. Kebiasaan buruk yang kita miliki, entah itu lebih apa emosional gitu ya, atau jadi nggak percaya sama orang gitu, susah bergaul dan sebagainya. Akarnya tuh ada di masa kecil kita nih gitu. Ada masalah di sana yang belum tertangani, sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan mengambil keputusan ketika kita dewasa. Oke, baik. Nah, mungkin banyak juga bunda atau ayah di luar sana yang belum sadar. Nah, bagaimana sih Mbak? Perlu nggak sih kita mengenali inner child dalam diri? Caranya seperti apa nih Mbak Linda? Iya, kalau ditanya perlu atau tidak, sebetulnya perlu banget gitu ya. Supaya kita tuh memahami diri kita sendiri. Kenapa ya kok kita tuh merespon sebuah situasi gitu yang spesifik ya gitu, kok caranya gini gitu, terutama kalau misalkan kita kayaknya terganggu sama situasi tertentu tapi secara konsisten. Contoh misalnya kok misal setiap kali saya ngelihat orang yang laki-laki berbadan besar dan bersuara besar itu saya rasanya tuh langsung ketakutan, padahal saya nggak kenal sama laki-laki itu.
gitu ya. Padahal bisa jadi kan orang itu nggak jahat gitu ya, orangnya bisa aja baik. Tapi setiap kali ngelihat orang dengan karakteristik kayak gitu, kok saya rasanya ketakutan ya, dan itu konsisten gitu ya. Itu adalah respon kita kan gitu, respon kita kok konsisten kayak gitu. Nah itu bisa tuh kita refleksikan lagi sebenarnya. Di masa kecil kita gitu, ada nggak sih peristiwa yang terkait dengan situasi tersebut gitu yang membuat kita akhirnya otak kita secara otomatis mengeluarkan respon itu. Jadi itu penting banget supaya kita tahu nih gitu ya, kenapa sih kita melakukan tindakan ABC gitu, respon kita tuh kenapa begini. Jadi itu penting buat ayah bunda di rumah tahu gitu, situasi inner child kita seperti apa. Berarti lebih kayak ke rasa trauma ya Mbak ya, rasa trauma di masa kecil yang tanpa disadari akhirnya sampai dewasa terbawa gitu. Nah biasanya penyebab tumbuhnya inner child dalam diri seseorang selain trauma mungkin ada apa lagi Mbak Linda? Iya, jadi memang inner child itu bisa jadi kalau yang negatif bisa jadi muncul karena ada peristiwa traumatik yang tadi kamu bilang, itu benar banget. Nah, setiap orang itu pasti punya inner child, karena setiap orang dewasa pasti pernah kecil kan ya, jadi inner child itu terbentuk dari pola asuh dan juga bagaimana lingkungan sekitar kita pada saat kita kecil. Jadi setiap orang pasti punya inner child, tergantung apakah inner child-nya itu dulu terluka atau tidak. Kita kan sering banget mendengar ya istilah inner child yang terluka gitu. Tapi tidak semua inner child itu terluka kok gitu ya. Ada inner child yang juga pengalaman-pengalaman menyenangkan gitu, pengalaman-pengalaman happy. Nah itu juga berdampaknya positif buat diri kita sekarang di masa dewasa. Nah kalau inner child untuk yang positif Mbak, biasanya orang akan mengalaminya apa nih tanpa dia sadari? Contoh kecilnya misalkan. Contoh kecilnya nih, misalnya nih, waktu kecil saya kalau misalnya berhasil menyelesaikan sebuah tugas, saya itu dipeluk sama orang tua saya dan itu situasi yang sangat menyenangkan gitu ya. Nah ketika kita dewasa gitu, terus kita mendapatkan pelukan dari keluarga gitu, itu tuh rasanya tuh nyaman banget gitu. Atau ayah bunda di rumah jadinya melakukan hal yang sama ke anak-anak di rumah. Jadi kalau ketika anak-anak berhasil melakukan sesuatu, memberikan reward itu tidak harus berupa barang misalnya. Jadi otomatis ketika anaknya, mama aku berhasil nih mewarnai pakai krayon gitu. Nah, otomatis ibunya langsung memeluk anaknya kayak disayang-sayang, dipeluk. Nah itu salah satu bentuk respon yang kita lakukan atas dasar pengalaman kecil kita di masa lalu. Karena dampak positif ya. Iya, karena dampak positif. Karena kita happy, kita senang dipeluk ketika kita mencapai sesuatu yang positif dan akhirnya tanpa kita sadari kita melakukan hal yang sama kepada anak kita gitu ya Mbak Linda. Yes, betul. Oke. Nah, kalau inner child sendiri Mbak Linda bisa dideteksi itu dari sejak usia berapa sih kira-kira dalam diri seseorang terbentuknya? Inner child itu terbentuknya itu dari seseorang itu lahir sampai kira-kira umur remaja pertengahan ya, umur sekitar 15-16 tahun gitu. Nah ketika dia sudah memasuki masa remaja akhir, terus masuk masa dewasa muda, nah itu mereka sudah muncul tuh output dari inner childnya mereka. Oke, berarti benar ya Mbak Linda apa kata orang, maksudnya kalau kita memperlakukan anak dari bayi, jangan dikasarin dari bayi nanti dia trauma. Iya betul. Banyak orang itu tua kan. Dampaknya bisa sampai dewasa, betul banget. Iya, karena banyak yang berpikir gini, ah masih bayi memorinya belum kuat gitu. Ternyata dari bayi pun inner child sudah bisa terbentuk ya Mbak? Yes betul, karena itu masuknya kan nanti di ranah kognitif juga gitu ya, bagaimana kita melihat apa bersudut pandang terhadap sesuatu hal. Oke, Mbak kita tahan dulu, kita harus break dulu sebentar, pembahasannya semakin menarik karena masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kayaknya yang mewakili bunda-bunda di luar sana. Nah, bunda jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi karena masih banyak pembahasan yang menarik, Nuke juga dengan Mbak Linda, dan tetap di persembahan untuk bunda-bunda cerdas, keluarga bahagia. Hai bunda,
Nah, kita berjumpa lagi ya dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan tadi kita udah di segmen pertama sudah membahas tentang inner child. Bagaimana sih dampak negatif maupun positif inner child yang kita alami di masa kecil hingga dewasa. Dan sejak kapan inner child itu terbentuk? Ternyata sejak kita masih bayi sampai remaja pun bisa ya Mbak Linda ya? Betul sekali. Nuka masih sama Mbak Linda di sini selaku psikolog anak, dan nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih soal inner child. Kalau tadi kan terakhir kita bahas soal sejak kapan sih terbentuknya inner child di dalam diri kita ya Mbak Linda. Nah, selanjutnya kalau peran penting, siapa sih sebenarnya berperan penting Mbak Linda untuk mengatasi inner child yang ada di dalam diri kita masing-masing? Ya, yang berperan penting tentunya adalah yang pertama diri kita sendiri gitu ya, sebagai orang dewasa kita bertanggung jawab atas tindak tanduk kita gitu ya, bagaimana kita merespon dan sebagainya. Nah, jadi yang paling berperan penting terutama itu adalah diri kita sendiri gitu. Apakah kita bisa memaafkan situasi yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya, apakah kita bisa menerima kalau misalkan sesuatu yang negatif ya gitu ya, inner child yang terluka gitu ya. Itu kita sendiri yang punya peran besar. Nah, yang kedua adalah support system kita, gitu. Karena kadang-kadang tuh kita nggak sadar ya bahwa kita tuh merespon dengan cara yang negatif. Gitu, misalnya sesederhana kayak tadi gitu ya, lihat orang laki-laki berbadan besar dan bersuara berat itu bawaannya langsung ketakutan gitu. Nah, kita nggak menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak wajar kan, respon kita gitu. Karena kita belum tahu orang itu siapa, apakah jahat atau enggak kan kita nggak tahu. Nah, orang significant others atau lingkungan terdekat kita lah yang bisa berperan juga untuk jadi cermin nih buat kita gitu. Jadi bisa, kalau kita melihat ada keluarga kita yang mengalami hal tersebut, gitu ya, merespon sesuatu secara cepat, emosional, dan alasannya tuh tidak jelas, gitu. Kita bisa bantu loh, bisa tanya, kamu kenapa kok reaksinya seperti itu, apa yang kamu rasain? Itu membantu keluarga kita untuk bisa merefleksikan kembali, oh iya ya, kenapa ya kok saya gitu ya? Padahal kan saya nggak kenal sama orang itu. Nah, itu jadi yang berperan penting buat mengatasi inner child yang terluka, yaitu diri kita sendiri dan juga orang terdekat. Orang terdekat, diri kita sendiri ya. Kita tahu trauma kita apa, bagaimana caranya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Atau mungkin perlu juga Mbak, kalau kita sudah menyadari nih di usia-usia remaja mau ke dewasa, kayaknya inner child yang ini agak mengganggu ya. Deh. Perlu nggak sih kita juga psikolog mungkin untuk konsultasi, karena mungkin tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak di sekitar kita atau keluarga yang menganggap, alah itu kamu aja lah yang begitu. Biasa suka ada yang kayak gitu ya Mbak? Iya, betul banget. Perasaan kamu aja, udahlah gak usah mikir yang aneh-aneh. Tanpa dia sadari mungkin orang tua, si anak dari kecil sudah dapat kekerasan yang non-fisik atau verbal gitu kan. Gimana Mbak, perlu juga untuk konsul? Iya, jadi kalau misalkan ayah bunda di rumah, kalau misalkan merasa bahwa saya kayaknya kesulitan nih buat mengenali gitu ya, tapi saya merasa terganggu gitu, atau kayak yang tadi Nuka bilang gitu, lingkungan terdekat saya tidak support untuk saya memulihkan diri gitu atau berdamai dengan inner child saya. Nah, itu memang sebaiknya dikonsulkan dengan ahlinya gitu ya, supaya nanti dibantu. Jadi nanti ke psikolog, psikolognya akan bantu bunda-bunda dan juga ayah untuk memproses gitu ya inner child yang terluka ini supaya tidak lagi mengganggu kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, nah kalau tadi kan itu cara kita untuk mengatasi pertama di diri kita sendiri pastinya ya, bergantungnya. Nah, kalau Kak emang misalkan Mbak sudah konsul dan akhirnya inner child itu tidak benar-benar pulih, masih ada gitu kan, apakah mereka ini memang nantinya akan memiliki tingkat kestabilan emosi yang tidak stabil sepanjang hidup mereka, atau kayak gimana Mbak masalahnya nih? Iya, menarik nih pertanyaannya juga. Jadi inner child yang terluka itu tidak akan pernah hilang, gitu ya, karena itu sudah terjadi di masa lalu, nggak bisa kita hapus ya, pakai penghapus gitu. Itu akan tetap ada. Tapi nanti ketika ke psikolog itu akan dibantu untuk bagaimana kita bisa menerima situasinya, supaya kita nggak marah lagi sama situasi tersebut, gitu ya, supaya kita bisa memaafkan secara bertahap. Nah, kalau misalkan istilahnya si inner child kita atau anak kecil yang ada di dalam kitanya sudah ditenangkan, maka dia tidak akan mengganggu masa kini dan masa depan kita. Nah, itu fungsinya. Jadi
Kalau misalnya itu tidak diatasi gitu ya, kayak tadi Nuto bilang, mungkin banget gitu ya orang jadi merespon situasi yang terkait sama lukanya dia itu jadinya emosional gitu. Nah, kalau misalkan dia jadi emosional terhadap situasi tersebut, terus tidak pernah dibantu gitu ya, tidak pernah diatasi, dan itu bisa berkembang jadi problem emosi yang lebih serius gitu sekali. Apa jatuhnya juga ke mental health nih? Karena kan kalau zaman sekarang kan orang dikit-dikit self-diagnose sendiri gitu kan. Iya. Aduh, aku bipolar, aku anxiety atau segala macam. Akankah pengaruh juga Mbak Linda untuk bunda-bunda mungkin yang sudah punya anak atau mungkin baru menikah gitu kan? Bisa nggak sih gitu merasakan, oh ini dia udah tahu dia punya inner child terus akhirnya self-diagnose gitu. Aku ini bipolar, aku ini ini gitu karena dulu aku betul. Kecil ini begini. Fenomena yang lagi happening ya, gitu ketika era digitalisasi ini gitu ya, self diagnose by Google gitu ya. Jadi bukan ke psikolog, bukan ke dokter, tapi ke Google. Ya memang self diagnose itu sangat berbahaya karena apa? Karena untuk menegakkan sebuah diagnosa masalah psikologis itu tidak mudah. Dan tidak sesederhana kita baca kriteria yang di Google terus kita cocokin dengan diri kita. Oh, cocok nih dari 10 kriteria 8 cocok sama kita gitu. Itu kan dari perspektif kita gitu. Tapi untuk bisa menegakkan diagnosanya apakah betul itu terjadi atau tidak, itu perlu kacamata dari ahlinya. Gitu. Karena kan pemahamannya tidak sesederhana deskripsi yang ada di internet ya gitu. Betul banget. Jadi kalau sehari-hari contoh dari inner child yang bisa kita lihat ini di luar self-diagnose, karena kan sekarang banyak banget nih Mbak, dikit-dikit bilang bipolar gitu. Tapi kalau menurut mata dari psikolog anak Mbak Linda, melihat kita kasat mata, oh ini dia punya inner child yang mungkin dulunya negatif nih. Kira-kira apa? Contoh sehari-hari. Contohnya ya gitu. Yang pasti itu tadi, dia akan merespon dengan cepat, itu kayak respon otomatis, nggak pakai dipikir, dan cenderung sensitif gitu ya, meresponnya secara emosional gitu. Nah, ini contoh lain lagi nih, misalnya nih ada orang dewasa, ada salah satu klien aku, yang kalau melihat anak kecil rebutan makanan, itu hatinya tuh rasanya kayak sedih, sakit, gak karuan gitu loh rasanya. Langsung gak enak gitu ya, sedih gak enak gitu. Padahal dia gak kenal ya sama anak kecil yang dia lihat itu gitu. Nah, setelah dibantu direfleksikan lagi, ternyata si orang dewasa ini waktu kecil itu sering banget rebutan makanan sama kakaknya dan dia kalah. Gitu. Dan dalam kondisi yang dia emang lapar atau dia emang pengen banget makanan itu, tapi dia kalah dan itu sering terjadi. Jadi rasa sedih yang terlalu. Iya. Jadi dia belum bisa menerima dan memaafkan kejadian rebutan makanan yang terjadi berulang-ulang itu, sehingga ketika dia dewasa dia melihat anak kecil, dua anak kecil rebutan makanan, itu emosinya tuh jadi sangat besar intensinya. Padahal kita kan normalnya ya, kalau kita nggak, kita melihat anak kecil rebutan makanan, ya kita akan lihat, aduh, oh kasihan ya, kalau rebutan kita bisa bantu apa, misalkan melerai atau apa. Nah, tapi respon orang ini enggak. Dia tuh bisa benar-benar terenyuh banget, bisa kayak hatinya yang, jadi kayak dia yang tersakiti gitu. Iya, karena mungkin dulu di kecilnya, di masa kecilnya dia memendam rasa sedih yang terlalu ya Mbak Linda. Iya, bahkan tidak terselesaikan. Betul, betul. Itu. Happy pun seperti itu ya. Kalau kita masa kecilnya mungkin tidak pernah merasakan sedih, happy, akan terbawa juga sampai dewasa ya. Kita memperlakukan orang lain seperti itu. Iya, contoh lain nih, misalnya kita waktu masa kecilnya itu disayang gitu ya, dikasih kesempatan untuk belajar dan berlatih gitu, kayak aku kayak tadi misalnya, aku belum bisa mewarnai pakai krayon, terus orang tuanya support gitu, coba dulu kak gitu, nanti coba berhasil terus diapresiasi, dipeluk gitu. Nah, ketika besar si anak ini itu kan inner child-nya positif ya gitu ya, tenang gitu di area tersebut, jadi ketika dia berinteraksi sama orang lain dan terus dia mengalami kendala di pekerjaan misalnya, itu dia lebih yakin bahwa, oh saya coba dulu nih, saya bisa kok gitu. Jadi
feel-nya tuh lebih positif gitu, menghadapi situasinya. Menarik Mbak Linda, pembahasan kita kayaknya semakin menarik, semakin banyak juga yang ingin nuke pertanyaan. Makin mendalam ya. Makin menyala-nyala, tapi kita tahan dulu ya Mbak Linda karena kita harus break lagi. Ya Bunda, kita harus break dulu sebentar, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang inner child bersama Mbak Linda. Jangan kemana-mana, tetap di Persembahan Untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Hai Bunda, kita berjumpa lagi ya di Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan sekarang Nuka masih ditemani juga sama Mbak Linda ya kan? Dan kita masih membahas soal inner child. Mbak Linda, kalau tadi kita bahas kan sudah bagaimana dampak negatif dan positif yang dialami oleh seseorang yang memiliki inner child tersebut. Nah, ya. Kalau sekarang, kalau misalkan seseorang nih, misalkan bunda atau ayah di luar sana memiliki inner child yang bisa dibilang cukup berbahaya, punya tingkat emosi yang berlebih, bahkan kadang-kadang menyakiti diri sendiri gitu kan. Itu bagaimana sih Mbak, kita bisa mengetahuinya kalau itu sudah, aduh jangan, ini udah bahaya sekali dan harus dihindari. Caranya seperti apa Mbak? Ya, jadi memang kita penting banget untuk tahu limit ya, gitu. Limit ini sudah mengganggu atau belum gitu ya, Nuk ya. Jadi ayah bunda di rumah, kalau misalkan merasa bahwa keberfungsian kita sehari-hari gitu, itu sudah terganggu gitu, terutama secara emosional gitu, atau ketika kita berinteraksi sama orang lain, misalnya di pekerjaan gitu, atau sama anak-anak di rumah, dan itu sudah kita merasa kok nggak nyaman ya dengan diri saya sendiri gitu, kok nggak nyaman ya dengan cara saya merespon mereka. Nah itu berarti memang sudah perlu dibantu nih ya Bunda untuk mengatasi problem dengan inner child-nya. Yep. Nah kira-kira misalkan kalau terbawa sampai dewasa nih Mbak gitu, aku pernah punya teman soal ini, agak cerita sedikit. Mungkin dia punya inner child yang aku nggak tahu ya, di keluarganya dulu ya. Dia apa sering dipukulin atau bagaimana, bahkan dia bisa bersikap kasar sama teman-temannya tuh kayak mukul ya udah tanpa berasa bersalah ya. Gitu atau tiba-tiba dia bisa langsung kayak lu kalau nyakitin gue akan nyakitin diri gue sendiri nih gitu ya. Nah itu perlu nggak, kadang-kadang kita gini jangan kayak gitu yuk kita bantu tapi dianya nggak mau. Misalkan kita menemukan yang seperti itu di kehidupan sehari-hari, dia nggak mau kita bantu, kita harus kayak gimana Mbak untuk menghindari sifat kasarnya orang-orang yang mungkin punya inner child seperti itu? Ya, memang wajar ya kalau mereka merespon awalnya adalah nggak mau dibantu, karena mereka pertama tidak merasa ada yang salah, gitu. Karena inner child itu dia kan membuat kita merespon sebuah situasi itu secara otomatis, jadi kita tuh tidak seberapa menyadari, jadi proses berpikirnya tuh pendek sekali gitu ya untuk sampai kita mengeluarkan respon. Gitu. Jadi dia pun juga nggak tahu loh kenapa ya gitu saya begini gitu. Oh apa ini adalah suatu hal yang salah, itu dia juga nggak menyadari. Jadi ketika dibilang saya mau membantu, dia juga bingung lah. Orang saya nggak merasa ada yang salah kok gitu, itu siapa yang dibantu gitu ya. Nah tapi ayah bunda bisa tetap membantu dengan cara kita menjadi cermin buat dia kayak tadi ya gitu ya. Yang pertama berperan kan diri sendiri dan juga lingkungan terdekat. Itu kalau lingkungan terdekat bisa jadi cermin, kita bisa sampaikan misalnya nih, misalkan namanya Nuke gitu ya, itu Nuke, aku perhatiin kamu setiap kali ada orang yang nggak setuju sama pendapat kamu, kok kamu langsung marah dan apa bentak-bentak ya gitu, dan marah dan memukul misalnya, kamu menyadari itu nggak sih gitu, itu tanya dulu. Terus misalkan dia bilang emang iya ya gitu, bisa jadi dia tidak menyadari gitu, atau ketika dia bilang ya iya emang abis gimana lagi gitu, nah berarti kan dia nggak tahu caranya harusnya gimana. Nah itu baru kita bilang iya, kalau misalkan kamu reaksinya kayak gitu itu tuh kan tidak menyenangkan buat orang lain, menyakiti orang, dan kamunya sendiri juga pasti capek kan ya harus marah-marah terus gitu. Nah itu jadi maksudnya dari situ gitu, karena kita nggak bisa langsung nyalahin dia karena dia dalam posisi yang dia juga nggak tahu gitu ya bahwa ini tuh ada yang salah dengan dia. Nggak sadar ya Mbak dengan apa yang mungkin dia alami gitu di dalam dirinya. Iya, betul. Dia. Jadi harus pakai pendekatan yang baik-baik dulu memang ya. Karena banyak juga aku lihat, maksudnya konsul ke psikolog sudah, dukungan atau support dari keluarga sudah, tapi
kenapa gitu perilakunya tetap tidak berubah gitu Mbak. Ya. Nah itu jalan akhirnya kita harus mungkin pendekatan baik-baik dulu gitu kali ya. Kalau enggak ya. Juga gimana Mbak? Karena kalau langsung disalahin pasti enggak terima. Iya pastinya karena aku ngalamin gitu kan ada teman terdekat seperti ya. Itu gitu dan kita kayak bingung nih pakai cara baik-baik sudah keluarganya juga sudah sampai kayak minta tolong karena pernah mencoba untuk kayak paling menyeramkannya tuh suicide gitu kayak dia mau bunuh yeah. diri gitu. Nah mungkin harus cara apa lagi kalau ke psikolog pun sudah dan tidak mempan gitu. Iya bisa jadi pada saat konsul dengan psikolog itu dia tidak belum merasa nyaman dengan psikolognya gitu ya. Jadi psikolognya juga jadi kesulitan untuk membantu ya dengan seperti itu. Dan ada beberapa kondisi kalau yang tadi Nuko cerita mungkin memang sudah sampai pada tahap masalah psikologis yang lebih serius dan butuh bantuan obat. Nah itu perlu kombinasi antara psikolog dan psikiater. Jadi memang ketika inner child ini terluka, dibiarkan dan tidak dibantu ya, baik oleh diri sendiri maupun lingkungan terdekat, maka dampaknya bisa berkepanjangan. Gitu. Nah kalau misalkan terjadi pada orang dewasa yang sudah memiliki anak, gitu. Nah ini kan kita ngeri banget ya Mbak, apalagi kalau inner yeah. childnya bisa dibilang negatif gitu kan. Gimana tuh Mbak cara mengatasi inner child mungkin yang dialami oleh bunda-bunda yang sudah memiliki anak biar tidak berdampak atau tidak mempengaruhi tumbuh kembang si anak? Oke, ya jadi bagaimana caranya berdamai ya dengan inner child kita yang negatif di masa lalu. Yang pertama itu ayah bunda perlu menyadari bahwa nggak semua hal itu bisa kita ajak damai gitu ya, nggak semua hal itu bisa kita maklumi gitu. Bahwa ada kejadian tidak menyenangkan di masa kecil kita, ya itu kita perlu terima saja gitu, kita terima dulu gitu. Wajar kalau marah, wajar kalau sedih gitu dan sebagainya, tapi kita terima dulu bahwa ya memang itu terjadi dan nggak bisa diapa-apain gitu. Yang kedua, kita perlu membangun awareness gitu ya, atau kepekaan seberapa besar sih hal itu tuh mempengaruhi kehidupan saya saat ini. Jadi misalnya waktu kecil pernah punya problem terkait dengan tadi ya, misalkan dengan figur orang yang berbadan besar dan bersuara besar, terus di masa sekarang itu seberapa mengganggunya sih hal tersebut gitu. Itu kita perlu cek. Yang ketiga, kita perlu menyadari hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicu gitu ya, atau men-trigger kita di masa sekarang. Gitu. Misalnya kita patut kayak lanjut kayak yang kasus tadi ya, gitu, dia pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang dengan karakteristik tadi ya, laki-laki berbadan besar dan bersuara berat. Nah, coba kita cek di masa sekarang, hal-hal apa saja sih yang bisa jadi trigger. Misalnya, kalau lihat laki-laki berbadan besar, ke-trigger. Oke, laki-laki berbadan kecil tapi suaranya besar, ke-trigger misalnya. Atau apa? Nah, itu kita perlu identifikasi. Dan yang keempat adalah, kita cari cara untuk menghandle diri kita sendiri kalau misalkan lagi ke-trigger. Gitu. Terus gimana? Jadi kayak misalnya nih, tiba-tiba jalan di mall. Terus kita ketemu orang yang laki-laki berbadan besar dan bersuara besar. Kan nggak mungkin orang itu kita marahin atau kita pukulin gitu ya, saking karena kita benci atau misalkan kita takut sekali, kita nggak mungkin nangis di mall gitu kan. Nah itu gimana cara kita handle-nya? Misalnya, oke okay, kalau misalnya saya ketrigger maka saya akan mengalihkan perhatian, gitu, mengalihkan pandangan. Atau saya akan tarik nafas. Nah itu tuh dilakukan secara konsisten. Jadi kita punya respon yang ketika itu muncul triggernya, maka kita bisa menghandle diri kita sendiri untuk bisa lebih tenang. Oke, itu untuk bunda-bunda mungkin ya yang sudah dewasa. Kalau sama anak-anak gimana Mbak Linda? Kita bisa paham sedari dini kalau wah kayaknya anak saya sudah mulai ada inner child yang tidak bagus nih. Mumpung masih anak-anak, mungkin karakternya masih bisa kita rubah. Cara mengetahuinya seperti apa Mbak Linda? Iya, supaya tidak berdampak ke anak-anak, yang pertama tadi ya, ayah bundanya perlu bisa handle inner child-nya sendiri dulu. Gitu. Inner child-nya sendiri dulu, ya. Nah, kalau ke anak-anak gitu ya, kalau anak-anak ini masih di bawah usia remaja, maka yang berperan untuk membentuk inner child-nya anak-anak kita itu adalah kita sebenarnya sebagai orang tua. Gitu kan, pola asuh itu salah satu faktor yang membentuk inner child-nya anak akan jadi seperti apa. Jadi kalau misalkan kita menyadari bahwa kita waktu kecil pernah terluka dengan pola asuh yang penuh kekerasan verbal misalnya,
Nah, kita perlu menyadari itu supaya kita tahu gitu. Jadi kalau anak kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, jangan sampai kita melakukan kekerasan verbal. Katanya seperti itu. Jadi anak kita, kita jaga supaya tumbuh kembangnya itu sehat secara fisik dan mental. Jadi inner child yang terbentuk pun nanti jadi inner child yang positif. Nah gitu ya, mungkin ini contoh untuk bunda dan juga ayah di luar sana, karena kan aku cukup senang gitu anak-anak milenial atau bunda-bunda milenial sekarang ini sudah banyak yang lebih dini mengetahui inner child-nya gitu. Yes. Bahkan sampai ngomong, aduh dulu gue gak bisa sekolah tinggi, anakku jangan sampai. Mungkin itu juga dampak positif bisa, ya. Iya. Dampak positif yang akhirnya kita bisa sadari dari inner child kita. Terakhir Mbak Linda, untuk penutup mungkin ada pesan apa untuk bunda-bunda dan juga ayah di luar sana yang memiliki mungkin inner child yang negatif maupun positif untuk bisa menjalani hidup lebih baik ke depannya? Ya, buat ayah bunda yang saat ini mulai merefleksikan dirinya gitu ya, oh iya ternyata aku pernah punya inner child yang terluka ya, terus gimana, itu gak apa-apa gitu ya. Masa lalu yang sudah terjadi itu ya sudah, itu gak bisa kita ubah. Tapi kita bisa kok mengubah bagaimana cara kita merespon. Gitu, kita bisa kok membantu si inner child atau anak kecil yang ada di dalam diri kita tuh supaya menjadi lebih tenang. Betul. Oke Mbak Linda, terima kasih banyak waktunya. Kita harus akhiri dulu program Persembahan Bunda episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode mungkin ya Mbak ya. Kita akan membahas yang lain lagi. Mbak Linda sehat-sehat terus ya. Semangat. Dan juga Nukia, thank you ya. Nah Bunda, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Linda tentang inner child yang mungkin dimiliki oleh bunda maupun ayah di sana, baik yang positif maupun negatif. Semoga bunda dan ayah di luar sana juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri, nantinya tidak berdampak negatif pada anak-anak kita kelak gitu. Oke bunda, nanti Nuke akan balik lagi mungkin di next episode dari Persembahan Untuk Bunda. Jangan lupa terus saksikan Mata Milenial Indonesia TV. Nuke Azita pamit undur diri, kita ketemu lagi di Persembahan Untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye.